Sirakawago, Putakayama, sekitar 1 jam. ますので、安全のためシートベルトの着用ご協力お願いいたします。お手持ちの乗車券はお降りの際回収拝見いたします。なくさないようお願いいたします。本日乗務担当いたします乃木バス高山営業所石田です。安全perjalanan dari Sirakawago ke Takayama melewati banyak sekali terowongan atau tunnel. Nah, ini salah satu tunnel terpanjang, yaitu 10 km. Ini dari Takayama merupakan terowongan atau tunnel kedua ya. Padahal untuk sampai ke Takayama mungkin harus melewati sekitar 8 sampai 10 terowongan atau tunnel yang menembus dari gunung ke gunung. Sepanjang 10 km, bisa dilihat kita berkeluar dari tunnel ini akan masuk lagi ke tunnel berikutnya di depan. Keluar sebentar, kita akan masuk lagi ke tunnel ini, kita akan masuk lagi ke tunnel ketiga. Tunnel kedua sepanjang 10 km. Kita coba tunggu karena belum ada tulisannya, mungkin yang ini nggak terlalu panjang. Kalau yang tadi ada tulisannya kalau tunnelnya 10 km. Kelihatannya panjang juga. Kita coba tunggu sebentar lagi. Apakah masih panjang? Sebentar, sedikit sekali, lalu langsung masuk lagi tunnel keempat dan seperti ini seterusnya dari tunnel ke tunnel. Banyak sekali tunnelnya, banyak sekali terowongannya. Perjalanan dari Sirakawago ke Takayama memakan waktu sekitar 1 jam. Rata-rata hanya sepanjang 1 sampai 2 km, kecuali di tunnel
sepanjang 10 km. Ya, kita lihat aja masih ada tanah lain atau enggak nanti kalau ada. Ini pas keluar dari tanah 10.忘れ物、落とし物などありませんように十分ご注意ください。本日はノーヒバスをご利用いただきまして誠にありがとうございました。はい、ご乗車ありがとうございました。到着です。Sekarang kita sudah sampai di Takayama. Jadi kalau ini Takayama Station ya. Oke, kita akan lanjut ya dari Takayama ke Tokyo. Sekarang kita akan ke informasi dulu untuk tanya jam berapa bis dari Takayama ke Tokyo. Kita akan menuju informasinya. Silahkan di nah ini kita akan menuju informasi berikutnya. Ini kita akan kesini ke Tourist Information Office. Akan lanjut dari Takayama ke Tokyo. Nah ini bisnya ya, bis centernya. Jalan dari Takayama ke Tokyo. Shuten tochaku de 13時30分の予定でございます。安全のためシートベルトの使用でお願いを。Nama pohonnya udah ganti warna tuh, jadi merah merah.
berarti di pemerintahan pertama dari Takayama ke Tokyo. Di pemerintahan pertamanya. Sini yang ada itu. Iya, di sini yang ada Coca-Cola-nya. Bisa beli di dalam. Oke. Turun pemberhentian pertama. Ya. Ya. Dari Takayama ke Tokyo. Ayo, kita turun. Bisa beli Coca-Cola. Ih, dia mah gak dilipet. Ya. Oke. Beli gatu. Kita masuk, kita lihat ya. Ini di Hirayu bis terminal. Sini kita bisa ke toilet atau mau beli makanan yang kecil. Bisa beli macam-macam. Beli apa? Itu apa sih? Ini apa? Enak ya? Kita mau beli Hida beef croquet. Tuh. How much? 500. Oke. Gak tahu, harus cari. 500 dua. Satunya 250. Aku bayar lu. Berarti gini-gini banyak sih di dalam. Gak punya duit. Gak tahu, cukup gak? Oh, berarti tadi udah beli itu. Enggak banyak. Nah, kalau perlu ambil, habisin. Biar kosong. Tadi udah beli bapau ternyata. Kayaknya kemarin masih ada. Hai, itu height. Oh, height itu oke okay, ya. Height oke. Okay. Thank you. Nah, ini nih. Ya. Ida beef croquette. Ntar gua akan coba makan. Ya, pemandangan di pemberhentian pertama. Oh, suddenly it's dropping the temperature and then snowfall. Early in the morning, so we are lucky yesterday. Still good. But I like this weather. Yeah, if not, yeah, yeah. Yesterday kita beku pas waktu malam. Kita 5 jam outside, maybe kalau enggak kita cuma bisa tahan 2 jam kali. Yeah. Ini sih gua nggak pakai heatpack sih, cuma namanya biasa. Tapi kalau lama, but I like it. Ya. Yeah. Ya, yeah, sekarang gua ada croquette-nya. Enak. Oh, tuh enak, temen gue enak. Tapi ini udah kroketnya. Iya, karena aku kan gak kelek. Akan gue coba. Nice. Rasanya enak. Di Jakarta gak ada. Jadi recommended nih siapa yang dari Tasikmalaya menuju Tokyo di pemberhentian bis pertama silakan beli di supermarketnya. Tidak cheap kok. Oke. Thank you. Lanjutkan perjalanan ya dari pemberhentian bis pertama dari Tasikmalaya menuju Tokyo. Kita akan lanjut.
terus melanjutkan perjalanan. Sekarang kita ada di pemberhentian kedua dari Takayama menuju Tokyo. Nah, ini pandangan di sekitar tempat pemberhentian kedua ya. Coba nanti kita akan coba lagi beli kalau waktunya keburu. Mau nggak? Kita beli aja dua ya. And one octopus. Octopus one. Dore? Dore? Dah, this one. Ya. Yeah. Ya, this one. Ya, yeah. Octopus. Gak punya. Ah, banyak nih, banyak. Tinggal pilih, gue pilih octopus dan shrimp. Ntar kita coba rasanya enakan mana. Kalau kurang nih seribuan, gak ada lagi. Gue tinggal ribuan ya. 250 tapi 3,5 ya. Tahu. Oh lu 370, gue 380. Ya ya ya, nggak ngerti. Oh, kok di situnya beda? Oke, sorry. Ya, pegangin dulu, tolong. Ya, arigato. Yuk. Ya, sebenarnya kayaknya di itu gua ada chili sauce deh. Di dalam tas. Ntar kita ambil. Ya, gua naik ya. Iya. Cobain dulu. Itu shrimp dan octopus. Udah enggak apa-apa, pegang dulu. Yang mana shrimp, mana octopus? Octopus ini shrimp. Oh, ya udah nanti kita review. Bis. Ya, nanti kita review rasanya enak atau enggak. Sekarang balik dulu ke bis. Oke. Okay. Ini octopus. Ayo coba dulu octopus. Enak gak? Gimana? Oke, rasa bakso ya. Coba tadi Irma. Coba, Mak. Kayaknya enak ini. Gimana? Octopus bol. Coba. Nah, sekarang gua coba ya octopus. Iya, enggak apa-apa, ha. Itu jangan. Apa? Iya. Nih, kenapa? Orang yang sih. Ini kentang mau. Lu komen dulu dong, enak enggak? Hah? Enak. Enak. Ini yang ada kejunya tuh. Ya, ini mau bandingin. Ini yang ada mayonnya. Enggak, ini shrimp. Ini mayones keju. Awas, meleleh. Hmm. Gimana? Enakan mana? Menurut lo enakan mana? Octopus. Enak octopus. Gue gitu suka mayo soalnya. Oke, ini ya, sekarang gue coba yang shrimp. Shrimp, mayo, sama macam-macam nih. Oh, kamu udah ya? Udah. Thank you. Ini octopus. Ini ada apanya?
Yang shrimp juga enak kalau menurut gue, cuma memang orangnya harus suka mayo. Kalau nggak suka mayo pasti milih octopus. Mak, lu suka mana antara octopus sama ini? Hati-hati ya, mayonya bisa keluar. Shrimp mayo dan lain-lain, dan cheese. Octopus lah. Lebih suka octopus ya. Ya udah tuh, berarti iya, pada lebih suka octopus. Oke. Jadi terlalu apa? Terlalu gurih kali ya. Kalau orang suka mayo, ya kalau yang suka mayo sih seneng. Oke, ya udah kalau mau tuker nggak apa-apa. Apa, bebas. Oke. Sekian. Review singkat. Oke. Pemberhentian ke berapa nih? Ketiga ya. Pemberhentian ketiga dari Takayama menuju Tokyo. Ini banyak makanan nih di sini. Suasananya ya. Ini. Udaranya enak banget. Nanti kita akan coba beli makanan lagi di sana untuk di-review kalau memang waktunya keburu. Oke, ditunggu aja. What is this? What's inside? Crown, octopus, or what's inside? Okay, how much fish? Which fish? All fish? All fish. All fish. Okay, try one. Ini apa ini? 60. Ya, oke. Nah, gue lagi coba beli ya kita. Sebenarnya di sini banyak sekali makanan, cuma karena nggak ada yang bisa bahasa Inggris ya, gue juga jadi bingung mau beli yang apa. Jadi coba beli aja inilah. Coba di sini ada apa lagi? Waktunya habis, jadi nggak bisa yang masak-masak, harus yang udah ready. Nah, ini juga nggak ada bahasa Inggrisnya, jadi bingung. Nggak tahu nih daging apa ya. Mungkin harus dibakar dulu deh, nggak ada waktu. Ya udah, nanti kita review yang ini aja ya. Oke, gue harus segera balik. Irma, lo makan apa? Siomay, enak gak siomaynya? Enak tuh katanya, enak. Enak siomaynya. Enak dong. Itu yang itu apa? Bapau. Hmm? Itu enak gak yang bapau? Enak sayurannya. Itu apa, Jen? Ini apa? Chicken. Chicken. Gimana rasanya? Coba. Coba. Aku lewat sini, hilang. Soy sauce gitulah pokoknya. Apa soya sauce? Apa soy sauce gitu? Chicken kayaknya sih tampangnya. Awas masuk ya, Jen. Mau lagi. Gimana rasanya, enak gak? Oke gak? Makan yang kemarin kita makan. Yang kemarin? Oh.
susah kalau bandingan yang kemarin. Wih, gede amat. Siomaynya sama kayak Indonesia. Ini gue beli ini tapi nggak tahu isinya apa. Main tunjuk aja. Belum dibuka, habis ini baru. Gimana? Karage. Karage, biasa aja. Enak. Enak katanya. Oke, sekarang kita coba yang ini. Tapi jangan ditanya ini apa. Oke. Ini ya. Ini. Tapi nggak tahu ini apa. Gua akan makan. Gue gak gitu suka sih rasanya yang ini. Gue pribadi gak tahu yang lain. Ini coba. Tapi jangan tanya ini apa. Cuma lo boleh nyoba aja. Gue sih biasa aja. Lo gimana? Biasa aja. Coba kasih Jennifer. Dia biasa aja juga atau enggak? Itu apa sih kira-kira? Ini kayaknya sopia nih, sayuran. Ini? Ini apa sih? Biasa aja. Hah? Ini apa? Gak tahu. Dia cuma tahu fish. Gua tanya. Jadi gua juga gak tahu itu. Enak sih, kayak siomay ya? Ya. Kayak yang di tempat itu. Suka? Oke. Okay. Orang suka, gua biasa aja. Ini naikin dong. Tunggu, gue lagi makan pegang ini. Yang ini juga nggak tahu apa. Kan gue coba. Gue lebih suka dibandingin tadi. Nih, mau coba nggak? Jan, mau coba nggak? Nggak. Tapi gua nggak tahu apaan. Hah? Sini. Nah, kayaknya. Ini satu lagi siomay. Ini siomay kayaknya sama dia sama yang nyokap lu tadi beli. Dia beli tempatnya sama sama gua. Mainnya juga biasa sih. Jan, siomay mau coba enggak? Jan, siomay mau coba. Gimana siomaynya? Dua anak. Suka enggak? Enak. Enak. Habisin aja, habisin. Itu reviewnya. Oke, nanti kita review lainnya ya. Nah, sekarang kita udah sampai di Shinjuku ya. Shinjuku. Ambil tas. Lalu lanjut. Akan lanjut lagi menuju Tokyo. Ini baru di Shinjuku. Mungkin sekitar 2 jam lagi ya baru bisa sampai ke hotel, yaitu di Shibuya. Tinggal di Shibuya Tokyo. Nanti pulang ke airport. Oh, sekarang gua ada di stasiun Shinjuku Station. Mau ke Shibuya Tokyori. Kayaknya enggak 2 jam deh. Dari sini ke Shibuya berapa jam? Dari sini ke Shibuya berapa lama? Ya, 5 menit. Oh, 5 menit ternyata udah sampai. Berarti yang baliknya lebih cepet ya.
baliknya lebih cepat jauh. Iya, sopir ngebut. Iya, memang berasa karena ngambil foto dan videonya susah. Iya, makanya. Yang ini lebih cepat, 2 jam. Opa-opa tapi ngebut. Ya. Oke. Dari stasiun Shibuya jalan ke Tokyo Red Hotel. Nah, di depan itu sudah hotel. Wah. Kita akan masuk ke Tokyo Red Hotel. Oke, sekira kita akan review ya Tokyo Red Hotel. Ini ada di Shibuya. Nah, ini Tokyo Red Hotel. Kita akan masuk. Khas restoran. Ini adalah restoran di Tokyo Red Hotel. Dan ini lobby ruang tunggu. Ini lobbynya. Ini liftnya buat naik ke tower. Ini toiletnya yang di lobby seperti ini. Itu untuk pria, ini untuk wanitanya. Ya, hanya dua begini, dua toilet di dalam dan wastafel mungkin kecil lucu. Oke. Gue udah ada di dalam lift sama dia nih. Tuh, orang Korea, Jepang atau Indonesia ini? Aku campuran. Oh, campuran. Campuran. Campuran apa? Campuran alien. Oh, liftnya lama ya. Oh, gue ada di lantai 8. Iya, biar enggak jatuh. Oh, gitu. Star. Oke. Okay. Akan keluar, aduh nyangkut. Nyangkut. Gue dapet di kamar 801. Ayo, udah. Oke. Okay. Oh, di pojok sana kita. Deket dong sama lift, bisa kabur. Ya, taruh situ dulu aja. Ya. Tunggulah. Ya, sekarang kita akan lihat ya kamarnya kayak apa. Oh, gini doang. Nah, ya. Gak perlu taruh kan ya kamarnya. Nah, ini twin bednya. Harganya berapa kemarin? Kemarin harganya pokoknya ini 6, apa sih? Lupa, ini aku cek dulu. Satu, per kamarnya 3 juta ya kalau gak salah ya? Enggak. Pokoknya kita 3 malam totalnya 7.200.000.
Untuk 3 malam 7.200 tuh. 7.300 untuk 3 malam ya. 3 malam. Wah, lumayan kok yang ini. Daripada kemarin ya. Iya, daripada yang kemarin lumayan ini. Ya ini ya, kamarnya seperti ini. 7.300 untuk 3 malam. Sebentar, tunggu mau foto dulu untuk kamarnya. Nah, tapi nanti yang ajaib kalau sama yang kemarin ya, kamar mandinya imut-imut banget. Gue bilang bathtubnya tuh bathtub buat balita. Tuh. Sama persis, jadi kecil banget dan kita selalu mentok mau mandi gimana pun mentok. Karena bathtubnya tuh bener-bener cuma berapa ya, 1 meter kali panjangnya ya. Atau mungkin gak sampai. Lihat aja deh, gue buka sepatu. Ya tunggu. Pas sekaligus tuh kan, gue masuk aja bawa ransel udah susah banget. Tuh, bathtubnya cuma segini. Kayaknya ini gak sampai 1 meter. Panjangnya itu cuma, coba lihat ubin ya, 60 cm, paling 80 cm deh. Jadi gak bisa buat berendam, paling cuma buat bisa buat duduk. Nah, ini uniknya, tapi sabunnya, terus body shopnya, body shopnya, shampoo, conditionernya itu besar-besar, gak kecil-kecil. Tolterisi sih oke banget ya. Sisirnya juga gak murahan yang bisa dilipat gini, jadi gak gampang patah. Cuma ya, imut-imut banget ya ruangannya. Tapi kamar mandinya unik banget. Kalau gue bilang sama teman gue, ini kamar mandi khusus anaknya umur 6 tahun. Itu pasti pas. Oke. Sekian dulu ya reviewnya. Ini kamar hotelnya.